Jadi tuh ada yang bertanya sama saya di video yang ini. Dia bertanya kepada saya apakah saya bisa mendemonstrasikan simpul tersebut tetapi menggunakan garis kepang berukuran 15 lips dengan fluoro 8 lips. Tetapi karena saya tidak memiliki tali pancing berukuran itu, jadi kita kurangi ya teman-teman, dengan garis fluoro 6 lips dan kepang 13 lips. Ini sangat halus ya teman-teman. Nah seperti ini, sangat kecil dan halus. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita demonstrasikan untuk cara pengikatan simpulnya. Lilitkan sebanyak 12 atau 15 kali agar simpul benar-benar kuat. Setelah selesai dengan lilitannya, kita masukkan ujung fluoro ke garis kepang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tarik kedua tali pancing agar menyatu dengan kuat. Tarik sampai kuat ya teman-teman, sampai benar-benar rapat. Setelah selesai, lanjut kita potong sisa benangnya untuk merapikan. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Cukup kuat. Dan ini sangat halus dan kecil. Sesuai karena tali pancingnya juga berukuran kecil. Semoga video ini mudah dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tersenyum dan jangan lupa untuk memancing. Karena memancing itu sangat menyenangkan.